lampu depan jauh sebelah kiri. Untuk kodenya di sini ada di bagian sini, di bagian screen-nya. Itu teman-teman bisa dicek di bagian ini. Ini untuk headlamp atau lampu depan jauh bagian sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang Hino 500 ya, atau Hino FM260JD. Di sini saya akan memberitahu di mana letak-letak screen untuk bagian lampu-lampu pada Hino 500. Tujuan daripada video ini agar teman-teman bisa ngecek nanti sewaktu-waktu ada lampu, misalnya bagian depan, bagian belakang, lampu sen, lampu rem itu ada yang tidak menyala, sedangkan setelah dicek bohlam lampunya itu masih bagus, dan teman-teman bisa ngecek untuk bagian screen-nya atau fuse. Untuk letaknya itu ada di sebelah jok sebelah kiri, bagian depan jok itu dibuka aja dashboardnya. Untuk cara membacanya, cara membaca letaknya itu ada di video saya sebelumnya, bisa teman-teman klik di atas. Kali ini saya akan kasih tahu untuk lampu-lampu itu kodenya di screen itu yang apa saja. Nah, teman-teman bisa dicek di sini. Oke, teman-teman di sini bisa lihat ini untuk box screen-nya di sini, dan ini untuk kode-kodenya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat. Di sini saya akan kasih tahu teman-teman. Tujuan daripada video ini bukan untuk menggurui, tapi sedikit berbagi pengalaman agar memudahkan daripada teman-teman semua dalam hal mencari screen ketika lampu-lampu pada Hino 500 ada yang tidak menyala dan setelah dicek bohlamnya masih bagus. Teman-teman bisa cek di bagian screen-nya, kemungkinan ada yang putus. Yang pertama itu lampu depan ya, lampu depan jauh sebelah kiri. Untuk kodenya di sini ada di bagian sini, H strip LP strip HI strip LH. Nah, teman-teman bisa cek di sini, ini untuk kodenya di sini ya. Nah, terus untuk di bagian screen-nya itu teman-teman bisa dicek di bagian ini. Ini untuk headlamp atau lampu depan jauh bagian sebelah kiri, dan selanjutnya lampu jauh sebelah kanannya kodenya di sini H strip LP strip HI strip RH. Nah, ini untuk kodenya. Terus untuk bagian screen-nya di bagian sini teman-teman bisa cek. Nah, terus untuk lampu dekatnya, untuk lampu dekat sebelah kiri headlamp-nya, lampu dekat sebelah kiri itu kodenya ini H strip LP strip LU strip LH. Nah, ini untuk kodenya. Terus untuk di bagian screen-nya ada di bagian sini, teman-teman bisa cek. Terus untuk headlamp dekat sebelah kanan itu kodenya H strip LP strip LU strip RH. Untuk kodenya. Terus untuk letak screen-nya ini bagian sini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini untuk headlamp lampu dekat sebelah kanan ya. Jadi untuk headlamp itu screen-nya
beda-beda ya. Nah, jadi lampu dekat, lampu jauh, lampu kiri dan kanan itu screen-nya dipisah. Oke, terus untuk lampu stop ini atau biasa disebut lampu rem ya. Lampu rem. Untuk lampu rem itu kodenya di sini stop strip LP ya. Nah, di sini teman-teman untuk kodenya, terus untuk letaknya di bagian sini. Terus untuk lampu kabut, itu di kodenya fog strip LP atau fog lamp ya, fog lamp. Itu teman-teman di sini untuk letak screen-nya. Nah, terus untuk bagian kabin, untuk lampu kabin itu kodenya room strip LP. Nah, ini untuk kodenya. Terus untuk letak screen-nya di bagian sini. Terus untuk lampu kota itu tile strip LP ya. Ini untuk kodenya. Terus untuk letaknya di bagian sini. Ini untuk lampu kota ini termasuk di lampu yang di atas kabin itu ya, yang di bagian luar kabin itu yang masuk di screen sini. Terus untuk lampu mundur ini kodenya backstrip LP ya, atau backlamp. Nih untuk lampu mundur. Dan terus untuk lampu sen kiri kanan, lampu sen lempang atau rating kiri dan kanan, ini untuk kodenya ini ya. Ini untuk lampu sen ya, kodenya turn di untuk lampu sen. Jadi sebenarnya untuk screen ini, untuk lampu-lampu itu biasanya sudah ada di kode itu LP ya. Kodenya LP untuk lampu-lampu, terkecuali untuk lampu sen itu tidak ada LP-nya. Jadi untuk teman-teman bisa cek, kalau untuk lampu-lampu bisa lihat kalau misalnya ada kode LP atau bisa dibilang singkatan dari lamp. Jadi ini teman-teman bisa cek di bagian tutup daripada screen ya, tutup dashboard yang untuk screen itu biasanya ada untuk screen. Teman-teman bisa lihat. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.